Hari ini mau asyur. Ocep lagi siap-siap. Iya. Ganteng banget nih pemimpin asyur kita nih. Nah, ini ya pembagiannya uangnya 1 juta uang yang kecil. Cash. Gelente. Nah, ini nih, Kak. Nanti modal dihitung dulu aja. Kasianan. Nah, terus nanti dengan uang kalian klop nggak gitu. Udah nanti diserahin ke siapa? Koordinatornya nanti ada yang meja dalam, Kak Rina, yang di luar nanti ada si ketahuan si koordinator nanti tak kenalin. Hah? Grand total ini semua jadi ini dapat berapa total berapa juta tanda tangan. Yes, jadi begini nih kalau pala kalian canggih. Lo kayak itu fakir seni, kalau fakir seni. Ini apa namanya? Mau demo, jadi mau demo gini. Wah, ayo teh kasurupan. Belum. Sama rokokok tuing mana teh? Kayak keseru. Ya. Lucu, kok dia senang. Aing teh jawara video. Enggak apa-apa. Enggak ada yang manggil. Aduh. Jadi di sini ya, baru mau make. Di sini kita lagi dikerjain sama Veronica Teresia Pardede. Ini video. Kayak penari balet gitu. Video. Jadi dari tadi lu udah gaya-gaya dan itu. Yang gini-gini video. Gitu. Lu bukan yang ngasih tau gini. Dam du di du di dam. Ini di du di dam. Enggak kontrak. Ada makhluk, ada soundtrack. Dia tuh spesies, bukan manusia tapi bukan hewan juga. Tapi dia cepat. Nah, yang namanya Ferot ini nih, samping gue nih. Senangnya. Hasil perbedaannya. Oke. Tapi kalau pinter ya, kalau nggak pinter. Kalau nggak pinter nggak. Ini ada kardus nih, sudutnya satu. Sudut yang ini kita ambil. Harus terfokus ya. Satu. Yang ini juga satu nih. Kalian mau latihan pati. Ini satu. Kalian sudutin satu, satu. Sudutin. Satu jari, satu jari. Satu jari ke situ, satu jari ke sini. Main lu, Tep. Ini apa itu? Iya, liatin. Dua-dua. Pasti bakal ngeliat perbedaannya. Udah disudutin. Ntar dia kayak angkat pelan satu per satu. Aku bilang satu, dua, tiga. Langsung ini angkat ya. Cepet ya. Ini, liat perbedaannya langsung di tengah-tengahnya apaan. Satu. Bisa mesti tutup mata sebelah dong? Iya, nggak usah. Udah pakai gini ya, satu. Liat perbedaannya ya. Yang kenceng ya. Satu, dua, udah cepetan. Aku bilang satu, dua, tiga, langsung ini ya. Ini kita kerjain. Lihat, enggak, ngeliat, awas sih, awas sih. Kayak orang joget tau gitu. Enggak, Kak. Satu, dua, tiga. Dasar kamu kayak yang meracu. Kopi biar gak ya lo, ya punya gue ada di situ lagi. Oke, semuanya. Itu mau deklarasi ya? Deklarasi Bangkok. Oke, guys. Cewek sama cowok duduknya bisa dong. Jadi bakal. Sekarang kita lagi briefing Asyir. Kalau briefing buat bagiin makanan putus. Yang mimpin Koko Patik. Nijongnya bisa kan ya? Ah, bisa nijong. Jadi oh ya, kan? Ya, sama lagi kayak gue. Kan,
Kebagian dia lu Fiona sama Angel di S741 ya? S7 S741, oke? Ya, D8 Cocok. Oke ya, udah ya. Gak tau aku. Ayo kenalan, kan lu kenalan kan? Aisyah. Ceritanya muslim banget Aisyah. Muslim jadi. Keluarkan aku dari sini. Yaudah ayo, dia apa? Kalian berdua tahu dia apa? Lapak. Hari ini seminar ada yang beda karena tim THB ikut bantuin salah satunya Taylor Swift jadi jadian yang ini. Iya, iya. Aku lagi puasa, nggak mau makan. Beneran nggak? Ini punya siapa? Nggak tahu, aku lagi puasa. Sekali-sekali itu tag gue yang ganteng dikit, jangan ngejelekin mulu, Jo. Ini ganteng loh, coba ngomong. Jangan, aku malu. Kelompok Steffi. Kelompok Steffi. Kalau foto jelek dah. Boleh. Orang video bukan foto. Lu tuh kayak jangan foto sih, jangan foto. Lu video kayak gitu. Kayak Mr. Bean kan, Mr. Bean kan ada yang fotonya gitu. Foto siapa? Iya. Kemuka. Dekat. Oh ini mah. Kalau ini mah demen banget nih. Begini. Pokoknya. Ini mah di Zoom juga udah gede. Aku Aisyah. Makin, enggak, dia di Zoom juga makin dia bergaya. Dia aku. Aku Aisyah. Enggak, jadi. Ini belum. Aduh, kena. Maaf. Teman-teman semuanya, yang cowok-cowok yang tugasnya di bawah boleh akan aqua dari sekarang, jadi lewat bawah ntar dengan naikin lewat eskalator tiba-tiba langsung di tengah-tengah langsung dibagiin ya. Sekarang yang di bawah boleh angkat tangannya, yang tugas di bawah langsung cara baru. Vero kelaparan. Nggak, aku lagi diet. Aku puasa. Aku juga lagi diet. Kita kan teman sejati. Oh iya. Kita kan pisah selamanya. Aduh sensor yang itu. Aduh. Dia kan belum pernah buat ini. Hai, Cap. Jason sudah
Jadi Jason status sudah jelas, baru beri kamera ini. Enggak, ini udah lama. Eh, ayo go. Ayo go. Loh, halonya ke kamera, jangan halonya malah ke sini. Aduh. Ke kamera. Kok halonya ke sini? Hai Mega. Satu anak kasih dua aja. Iya, tunggu. Hah? Ntar lah gampang. Halo. Gue lagi di depan. Apa? Di depan. Seneng gak? Enggak. Lu ambil itu. Kita lagi mau siap-siap jualan. Jualannya pas lagi break ketiga. Tiga. Sama pas pulang. Ini dagangan kita nih. Yang ini buku yang paling baru. Keselamatan di luar Kristen. Harganya Rp50.000 tapi free renungan harian. Kita hari ini jadi pedagang. Pedagang yang Alkitabiah. Biblical sales. Enggak cuma gua doang di sini. Di sini ada pemuda-pemuda lainnya. Samping gua ada Jose. Ada Audrey di sebelah sana, ada Pelika. Banyak di sebelah sana ada CPP Mas Shannon. Dan yang rekam hijau. Nah, kalau yang itu jangan lihat yang itu. Nah, itu yang itu jangan. Ini enggak. Kita mau jualan buku, gabungan, gak ada yang terambil. Semoga gak ada yang nyaman. Oke, balik lagi di vlog kita. Ntar lagi break jam 2. Biasanya kan kita adalah penjual yang profesional. Ini sisi penjual. Gua nggak ngerti itu. Shalom warga sahabat Rehoboth. Kami di sini menjual buku yang berjudulkan Keselamatan di Luar Kristen. Kamu penasaran kenapa judulnya ini? Saya juga. Saya baca. Jadi kamu tanya Babe langsung, kalau nggak mendingan kamu beli ini. Kalau kamu nggak beli ini, kamu bakal nyesel banget. Kenapa bakal nyesel banget buat temen SD gue, temen SMP gue, kalau lo nggak beli ini, dengerin. Cuman gue cap, men. Masa lo nggak beli? Udah. Bisa ngomong? Bisa. Oke, kembali lagi dengan gue, Joshua. Hari ini kita habis seminar nih, mau jualan, ada Catherine sini. Halo. Gue nggak yakin nih kameranya bakal ngeliat muka gue. Bener sih? Kenapa ya? Yang satu bosnya. No, yang itu.
gitu. Iya. Ini dia asik. Dia gitu ketuanya. Kok gitu dong? Kok gitu dong? Oh yeah, cantik banget. Iya, enggak kok gitu dong, kayak aku pencet-pencet gitu. Gitu. Nah, ini adalah para-para gengnya. Gengnya apa nih? Koko, geng apa? Lu geng Koko apa? Koko pilih geng cuek atau geng bodo amat? Geng bodo amat. Yes, ya. Geng gua itu seumuran. Ya, kayak agak jijik gitu. Cewek lu kok kayak agak jijik gitu sih. Oh. Udah putus ya? Ini ya sih, dia geng apa? Kamu geng apa? Ini geng cuek apa? Dia geng habis diputusin. Oh ya, geng habis diputusin. Geng but geng LB3. But geng LB3. Langit baru dan bumi yang baru. Kalau dulu sama dia? Dia sebenarnya geng. Kamu kangen apa? Enggak. Si mantan itu fotografer ya? Iya. Oh, drummer. Aduh, lucu bahasa di... Apa sih kok? Enggak. Nih, adik gua.